Right, okay. Heko-heko, hello world. Okay, review terakhir sebelum kita belah daripada Langkawi. Kita kat mana? Air Hangat, Night Market. Air Hangat, Night Market. Pasar malam. Semalam kita pergi juga. Pasar malam. Let me recall dulu. Temonyong. Hari Khamis malam. Oh, untuk hari Jumaat malam. Pasar malam Air Hangat. Jauh tak? Tak ada. Jauh. Itu ada signboard. Dia dekat dengan Tanjuru. Tanjuru dekat dengan Air Hangat Village yang pergi tadi. Telaga Tujuh, semua dekat tu. So mari kita tengok apakah dia orang ni ada. Risau kok apa kereta itu. How are we going to cross this road? Okay, ada pejabat dan kediaman rasmi. Penghulu Mukim Air Hangat. Apparently ke rumah penghulu dekat sini. Semua jenis macam ni. Rumah sebiji. Lepas ada bendera. Tak nampak kampung lah yang ada macam tu. Dewa orang ramai, kampung Padang Lalang, Mukim Air Hangat. Okey, Air Hangat ni adalah mukim. Okay, inilah permulaannya. Oh, panjang. Dia tak macam semalam. Semalam kan macam ada blok. Panjang-panjang baru hujung. Tengok lautan manusia. Interesting. Oh, ada buah. Kecil yang anggur dia. Adakah itu anggur Christmas? Nak balik, nak balik. Lima tu apa? Tinggal duit. Kecil lah. Tinggal terus. Anggur apa ni? Kenapa? Apa dia? Anggur telur ikan. Tak ada putih. Berapa sikit tu? Dia 18. Dia campur dua jenis lah. 18. Yang merah boleh campur. Ada yang besar tu 15. Ada biji. Hak ni mahal sikit. Okay. So anggur, telur ikan. Macam nama. Mana dia orang? Semasa biasa dia orang ketinggalan kita. Putu mayong. I think dekat sana dia tak bagi putu mayang. Dia bagi putu buluh. Putu mayang. Putu mayang yang macam bihun tu. Putu mayang yang macam bihun. Haa, sini. Kalau dia panggil putu ni kot, putu buluh. Buluh ada mayang. Putu ni, putu buluh dia. Ya, dia bagi tahu nama kat situ. Si. Ni buluh. Ya. Mayang. Nama rasa orang rasa. Boleh pergi sekejap ni. Tak ada yang sekejap eh. Bikin dulu. Kita beli dia nanti. Ada makan kepunyaan. Tak dapat makan tadi. Makcik tu nak beli sampai habis. Kau beli ya sekarang. Kalau tak, aku tak, sekarang aku beli tak makan pun. Dia ada dangai. Should I buy for my mum? Tahu. Nak tukar ke dahulu. Dangai. Dia, I think it's desiccated coconut tu. Desiccated, dia desiccated kan. Lepas tu, dia compress. Itu dia bakar. Dangai lah. RM1. Yang ni kira macam mana? RM3.2. Ni lagi RM4. Ni bagi 5 ketul. Asing lah. Asing lah. Asing lah.
Oke. Mari kita rasa ni nanti. Ini nak pedang ai. Kedah atau mana ni? Hanil, Hanil nak tiga lagi. Asing ah. Ya? 9, 12. Aduh, aduh. Nak ambil bag. Bag, I need my bag. Di dalam bag, ada bag. Oh, sat, sat. Sat lah. Okay. Kau jangan hon-hon aku. Sabar. Adakah kuih kita terkeluar? Tak ada. Pedro masuk warna-warna ni, dia orang bagi hilang. Korang nak bagi hilang? Korang, okay, pergi. Jom. Tell me what you want. Because aku ke dia orang belikan makanan kau, dia orang tahu kau fikir apa. So dia orang belikan your stuff. So nobody buy my stuff. So kita boleh beli metode epic lah. Tu ada air. Bandi tak ada air. Oh, air kita ada banyak sebenarnya. Baik jangan beli sangat. Kan? We have banyak air. Ada banyak. Ada ayam yang goreng. Oh, I think itu ayam. Not lah, ayam. Ayam itu ayam apa? Bukan. What's the word? I'm pretty. Kenapa aku tak nak makan ayam percik? Cacat gila. Ada kuih, samosa, pokya. Tu tak tahu apa. Itu lebih BBQ ke? Rasa tu macam makanan yang Adam boleh makan. Dia Adam suka makan benda yang dekat belakang ayam tu. Apa? Oh, that's the word lah. No, tongking. Sekejap. Aku biar ada orang jisak ya. Aku beli lagi merepek-repek. Janganlah. Ayam. Okey. Oh, ada dim sum. Set A, set B. Sebenarnya dim sum ni ada apa dalam tu? Tapi budak-budak. Oh, warna-warni. Are you sure dim sum? Aku rasa namanya siumai. Kalau yang macam atas tu. Entahlah. Macam orang semalam ni. Sebelah dim sum ada benda ni. Adakah dia orang berada yang sama? ada orang jual ikan. Ikan apa ni? Do you know ikan ayah? I have no idea ikan apa. Selaku ni. Taman ni. To me, all fish. It's the same. Adam cari. Ha? Adam cari. Adam cari? Tak ada surprise. I found kuih dia yang tak boleh beli tadi. Suruh dia sambung tidur balik. Adam dah bangun sebab dia kena tinggal. korang beli apa? I forgot to give money. You want anything? I don't know. Surprise, surprise. I just buy benda sebab nak merepek je. buah apa ni? Is that buah salak? Tapi macam lain ni buah salak macam ni. Kan? Buah salak rasa lain. Ni buah apa? Buah salak. Oh.
Yang ni salak Thailand mah. Oh, salak Thailand. Salak siap. Itulah. Muka yang Kelantan, muka yang Indonesia. Apa beza? Apa rasa lain? Dia isi dia lembut tapi manis. Lembut dan manis. Okey. Dia apa? Tekstur dia ber bersu, glabrous. Dia dah luar dia tu. Oh. Salak biasa kan tak ada macam ni kan? Ha. Bersin. Lain. Dah, kita dah dekat dengan siam. Macam siam lah atas ni. Oh, tengok. Oh, pernah tengok? Mari kita tengok. Limau Bali. Pomelo. Ya, Limau Bali. Jauh ni. Kalau Limau Bali kan ke Ipoh. Mungkin di import. Oh, Limau Bali. Oh, ya Allah. Limau Bali ni sebenarnya ada dua tau. Satu yang putih, satu lagi ada flash warna merah. Ketam, oh pelik ya. Ketam bukan masak ke baru tukar warna orange? Belum masak lagi dah tukar warna. I wonder why. Kan? Selalu masak baru tukar warna. Ke dia dah kena masak? Ha. Kak, ketam apa ni kak? Yang merah ni? Eh? Ketam harimau. Species lain, ketam harimau. Tiger's crab. You learn something today? Ada ketam yang tak payah masak di dalam tukar warna. Itu ketam harimau. Ada apa ni? Oden. Kan Oden. Oh, Oden aku dah makan lah sebab korang beli hari tu dekat Family Mart tu. Tapi Oden ni a lot cheaper sebab dia bukan Family Mart. Ada Oden bentuk Angry Bird. Ya, bang. Ni apa ni? Udang. Itu dia ikan. Ikan. Oh, ikan. Sangat menarik untuk menggalakkan budak-budak makan ikan. Tapi mungkin tak boleh untuk aku. So basically benda-benda ni semuanya seafood lah. Lepas tu dia ber... Ya. Shrimp fish. Permainan. Apa benda? Yang ni? Tak bawa apa? Ah. Eh, besar yang dia punya tu. Mana kecil ke? Extra size. Saka. Dragon pass. Ada apa tengok-tengok? Otak-otak kempas. Kempas Johor. Kenapa tak hidup? Okay, let's move on. Tetap ada orang jual selipar. Seperti biasa. Ada cheesy wedges lah. Tak payah pergi KFC nak cheesy wedges. Ada kat sini lah. Do you want? Should we try this? Bolehlah beli satu. Apa ada beza ke? Yang pedas? Mana? Oh. Ambil yang pedas lah. Satu eh. Pedas eh. Berapa? RM1. Ya. Okay. Ha. Dia baju sami ah. Sebab kita boleh, dia boleh buat kat sini. Ada main nangis pergi tadi masa makan Maggi pedas gila tu. Aku ada masalah dengan mulut, saya tak rasa sangat. Tapi tahu lah, nanti pedas sebab rasa panas. Sushi. Mochi. Memang mochi Melayu. Tiba-tiba mochi jadi pandan. Ah, tak sasak, tengok. Want anything? Thank you.
Kau makan sushi tak? My my sushi option is very limited. Tapi I can still eat tamago, tapos, ebi semua tu. Oh, sini. Kalau aku kasih saya tak nak kena lain. Macam itu sahaja. Pandai berani buat sushi. Itu macam benda yang Korea tu, what's the name? Tteokbokki. Tteokbokki. Ya. Ada binatang, tiruan. Itu adalah sejenis mekatronik. Kebab. Nak kebab? Ada jual buku-buku keagamaan. Yelah, sebab orang kampung kan dia mana ada senang mall tiba-tiba kat sini. Kamu mana ni lah cara ni? Oh, buku ni pada dulu pas sekarang ada. Buku tajwid ni. Aku rasa tu semua rumah orang ada. Lama tak buka ni? Since like 30 years ago. Buku ni, since over 30 years ago. Tengok dia punya cetakan pertama bila. Ni cetakan ke? 11. Dia bagi tahu tak cetakan pertama bila. Sebab my grandpa masa mengajar, dia guna buku ni untuk resama-resama ni. Tapi kau kena ada cikgu untuk guru lah. Sebab dia tak ada bunyi. Zaman sekarang kan ada Android. Tapi careful kau with all of this book, okay? Penonton semua careful sebab some of this kadang-kadang ada benda yang tak stabil. Tak hadis mana-mana di peti A ni antaranya. Jangan lah. Dia nak menggalakkan rakyat beramal tapi dia punya claim tu terlalu ekstrim. Dan benda tu tak bersandar kepada benda yang sahih pun. Ya, kadang-kadang hadis tu kan bukan lemah pun. Palsu terus. Kalau da'if, kau boleh terima lagi. Sebab dia bukan benda yang libatkan akidah. Benda ibadah tu boleh lagi. Tapi bila dia dah palsu, ayam goreng, sos. Apa menarik? Do you want? Sebenarnya makanan utama tu apa? Sekali dia orang tak bilang untuk kau. What do you want? Want chicken? Apa tu? Oh, sontam. Oh, aku harap dia orang beli. Nak beli tak? Kan tanya dia orang. Alah, nak tu. Eh, panjang juga kan dia. Nak panjang lah. Manis malam. Lagi banyak. Asal tu. RM1 kamu lagi. Tak tahu dia orang beli apa. So, membuatkan aku tertanya-tanya. Duit this. Makan tapi tak apa-apa, gemar lah. Oh, kau tak lagi Bangkok. Dia lah kat Bangkok. Dia tak panggil kerapu, dia panggil apa? Yang mama kat sana. Okay, traffic jam. We'll just wait here. Okay, kita sesakkan lalu lintas rakyat Malaysia. Rakyat Kedah. Itu, apa tu? Kacang. Kacang. So what else korang beli? Tak tahu. I didn't meet them. Oh, they got lost ke? Tadi last meet, akak beli ayam goreng lah. Ayam goreng? And then tak tahu ke mana. I want to buy that. Tak habis, kau habiskan? Apa? Kerabu Maggi. Hahaha, tak ke? Boleh je? Okey lah. Nah. Tak kena buat kerabu. You want kerabu Maggi? Ah, boleh ni? Boleh lah. Apa? Tak, kalau lebih
kau balik lah dalam flight. Lepas tu kau panaskan je breakfast pagi esok. Bukan kita buat ke pagi tadi? Kan? 95 kilo eh, jangan lupa. 95 kilo. Apa? Oh, sorry, I'll get. Kak, kamu Maggie satu? What are you having for yourself? Tahu. Oh god. Tak lapar sebab tu. Eh, makan. Kita ni lewat nanti. Apa nak? Anything lah. Tell family dia. Tapi jangan banyak sangat ah. Lepas tu, surprise. Bonus amalian kan? Okay. Hah? Tak pun kau. Kursi kau nak lah. Kursi kau nak lah. Aku rasa kemarin ke apa? Kun tu, abang ni. Kursi lah kau. Kun tu sebenarnya dia just general, dia maksudnya orang. Kun. Cepatlah padang. Hello. Siapa? Mana? Dia dah ke depan. Tak tahu. Jawan tak tahu dah jawan carikan barang Adam tu. Itulah aku tanya dia orang juga tak jawab. Nak kata tahu. Dia tak ada. Dia sebab aku tak decide apa-apa hari ni. So macam bel. Alah, tak ada tak orang. Dia beli, aku beli. Dia tak tangan dia tak ada apa ke? Ada kacang aku satu dia beli. Ni steady lah. So I already got my food lah kan. Oh, dia tengok sana. Anak beli lah. Okay, di sana lah. Di sana. Mana? Mana? Tu macam repetition of this lane. You go this way. Sebab dia macam baju, kasut. Panjang tu. Dari ujung tu. Dia lagi banyak pada temonyok semalam. Eh, ada lagi tu. Ya. Banyak bunga ni. Lagi banyak. Like that's a lot. Baju budak kecil, ada tulung duduk, murah. Tak tahu kan kebatik sini lagi murah pada bekas bakal. Ada section. Tiba aku berasa nak beli baju. Hoodie. Dulu kat UK aku suka lah pakai benda-benda macam ni. Sekarang? Panas. Sebenarnya hilang. I got my hoodie warna oranye. Semua orang tahu itu hoodie aku. Aku suka hilang. Aku baik orang. Suka. Sebab tak pernah ambil lah. I gave a lot of things before balik Malaysia. Banyak gila. You know, I never fancy designer baju. Like, no, seriously. Aku suka beli baju yang aku suka nampak cantik lah. Kan? Sebab it's just fabric. Kau nak how far can it get? Cuma dekat negara orang putih, mungkin particular sikit lah sebab ada fabric dia trap heat lebih baik. Itu kau mungkin kena concern sikit lah. Ada fabric macam senang terkoyak benda semua. Tapi other than that, you know like some people suka belikan kasut Puma lah, kasut apa. Bukan aku tak boleh beli. Just tak ada selera ke arah tu.
Ni macam baju Ralph Lauren. Tak tahu, my friend suka baju tu. Kenapa aku sikit hati pada orang beli kan? Biarlah orang nak beli. Oh, dekat pasar awam. Inilah pasar awam. Air hangat. So, pagi-pagi riuh lah ni kan. Orang jual ikan sayur. Ha. Okay. Itu baju, baju pun. Kau aku boleh je pakai? Malam ni aku pakai. Si kena tinggal. Famous gila. Satu dunia tau. Sepang-sepang. Oh, ni sandal yang aku beli. Masa yang dia datang beli. Selepas aku tak tukar sandal, 4 tahun setengah. Wah, oh, lama-lama lah. Tak beli sandal baru. Ni pun beli sandal bata je. Yang mana dah ni? Tak nak ambil 100 pun. RM60? 60? Ha, bata. Tu pun sebab inflasi. Kalau tak inflasi aku rasa. Ha, kan? When you have more income, don't increase your expenses. Don't do that. But increase your giving standard or investing standard. Ada tu? Dulu kan nak buat pasport, sebenarnya ada yang pasport jadi sekejap, bukan 5 tahun, 2 tahun. Ni murah je lah. Macam 100 ke sampai. Ha? Lah, aku macam tak ada je. Itu sebab dia memang dah murah kan, siap-siap. Sebab kalau kita nak pergi Singapura, sebab aku nak ambil spectrometer dalam Garden of Bay tu, buat apa beli sampai 5 tahun? Mereka kau nak pergi belajar. Dulu main pasport buat 3 hari pun siap. 2007 kau buat apa? Dah faham. Dia kena UFSA. Weh, kau boleh UFSA lagi. Aku dapat pasport lah. Pasport. Eh, makcik ni pergi dah ke sini. Ya, ambil depan lah. Jangan, surprise. Right. Okay. Senangkan jawapan aku, kau tanya apa? Surprise. Eh, ni apa? Proses. Apa? Kau dah marah-marah, okey lah. Itu. Tak rasa. Okey, tapi tak benda. Saya kelapa. Tokyo tu tentang pop-up. Tak Tokyo, dan lain pun. Tokyo. Oh, satu kataan. Okey. So, lain lah. Tu yang lama RM3. Tokyo tu RM4. Mana? Ini apa? RM5. Yang silap tulis. Silap tulis? Up mana Tokyo, mana Rama-Rama? Yang ni Rama-Rama. Ini Rama-Rama. Intinya apa? Inti dia ada pedah dengan manis. Lepas tu, coklat. Oh, okey. Tak yakin. Lagi bagi tu. Kalau tak nak. Masuk beratus ni. Ini ambil sini. Kedekatkan. Ya namanya. Itu yang ambil sini. Apa yang tak? Kau sedih. Sudah tak pernah baca. Oh.
ambil sini. Korang nak ambil. Rasa dia ambil habis dah. Tak apa lah. Dia habis. Tapi nampak macam tak lama dah nak buat apa pun. Okay. Apa beza Dharma Rama dengan Tokyo tu? Okay, salah tulis. Oh, okay. So, apa yang betulnya? Apa yang betul? Ah, tuang kan hangit. So, yang ni apa? Tokyo. Inti dia apa? Kelapa yang kaya. So, jual kira macam mana? RM4. Tapi kan ada 3 je. Tu tunggu lagi satu. Boleh je. Nak rasa dua-dua. So yang tengah buat ni adalah berapa? Berapa? Yang itu adalah saya. Oh, patut kita bawa Nutella bagi dia. Boleh dia perlu buat kan. So Tokyo kelapa dan Tokyo saya. Yang ini apa yang dalam ni? Yang ini saya. Tapi harga sama lah. Oh, dia mahal cok RM2,000. So, saya beli RM2 lah kot. RM2? Haa, berapa biji? RM8? Macam mana? RM1? RM1 berapa? RM8. RM8. Haa. Macam tu. Ini cipta sendiri ke main pada Siam? Tiba-tiba? Siam lah kan. Siam. Sang Siam kah? Ya. Sang Siam kah? Ayah. Oh. Takkanlah bapak Sang Siam, Sang Siam lah. Dia pergi kau macam tu. Kalau mak aku orang putih beranak kat Seremban pun, aku orang putih lah. 4, 5, 6, 7, 8. Ah, dah. Okay ya. Nah, okay. Dia pula aku nak mengacau-ngacau budak tu kan. Oh, my joy in life. Baik. Sikit lagi. So benda ni Adam beli salam. Aku tak adalah berkenan sangat, tapi kalau ada terpaksa, ha, makanlah. Oh, tak adalah. Itu semua buah. Mari hujung lah. Okey, dah jom. Pada balik. Kau patah balik kita shouldn't bore people to death with our repeat visit. Should we stop the video? Nanti orang marah kalau video aku panjang sangat. Kan? That's nothing compared to the rest of the collection. Terasa tak? Mak selection benda dekat pasar malam sini lagi banyak pada belah sana. Adakah sebab ada pengaruh Siam?
Dah sebab dia besar betul. Padahal dia kampung ni tau. Sedang pun tak besar ni. Yes. Oh. Kau tak boleh duduk sini lah. Aku memang boleh pergi dengan benda siang. Aku tak boleh lah. Which is understandable sebab my grandpa is young. Ya, kalau boleh nanti. Tak cakap pun. Ini. Kita tahu dia orang kat mana, kita jalan je lah. Balik ke arah tu. Let's assume dia orang sampai ke kereta. Sebab tu dalam syurga, Tuhan tetap buat kedai. Shopping complex. Apa? Market. Sebab orang tak beli pun. Dia suka main tengok-tengok. Itu adalah habit manusia. Dia suka berjalan-jalan, tengok-tengok, kan? Buat video. Tak, dia tak aku. Oh, kenapa ni? Sama sih. Apa? Ikan yang bersalut. Pukul tu. Bentuk dia, bukan lah. Ni salut apa kat? Ada berah ke? Sini aku tahu. Padahal aku tak makan pun. Bukan tak makan, tak boleh. It kills me right away. Mutabak, habis ke mutabak korang malam? Adam beli tu mutabak kembung, melon. Oh, dia jauh ke gunung. You know this? Nipah. Nipah kan? Ini cuma salah aku beli. Kawan aku rosak. Kan tak ada airport lah kan? Janganlah. Bukan aku nak isap. Nampak kawan lah perosak. Sebab benda tu pure tembakau. Tapi bahaya juga. Tembakau ni ada virus. Kadang-kadang. Walaupun dah kering. Tobacco mozaic virus? Tak. Dia virus tu kadang dia shell the resistance. So dia boleh persisten lah tu. Sebab virus bukan benda hidup. Dia just building block saja. So it's almost tak betul kau kata kau bunuh virus. Because in the first place dia bukan benda hidup. Dia macam adalah butiran block Lego. Dah. Jom. Tengah. Apa lagi tak settle? Riau dah tak ada ni. Kenapa aku jumpa dah kuih dia mengidam tadi? Kuih apa? Apa balik yang orang makcik tu habis kat kedai nasi lemak ni? Nasi lemak, nasi lunch. Kau beli ke? Tak beli lah. Tak mampu ya dah. Lepas tu aku beli dangai kat mak aku. Aku beli apa dah? Tak rasa macam kat sana kebayar ada kuih aku nak beli. Ya Allah, kuih beludang, kuih aku minta. Tapi memang tak ada lah orang jual. So itulah souvenirnya. Kan? Dia punya kedai yang jual ikan ni tak banyak.
fresh market dia. Dia kan banyak makanan. Dan juga baju bajan. Ada ke perkataan baju bajan? Kan sayur-sayuran, buah-buahan. Baju-bajuan, baju bajan. Ah, jangan ikut ya. Aku memang merepek. BM aku tak cemerlang sangat. Maaf, ada something wrong with my Malay. Dia beli dah. Bagi tengok apa dia orang beli. Apa? Dia orang beli si emak. Beli dua je. Sama ayam, sama daging. Beli je. Kita ada air nak habiskan kat rumah tu. Duh, mari tengok apa rumah tu. Okay. Oh, ni nasi. Apa? Ya, nasi ulam. Tahan tak? Tahan, apa bila tu tak tahan. Sampai subuh ke? Kan? Ha? Sampai subuh? Sok. Tahan tak? Tak tahan? Tahan ni tahan lah. Sebab apa? Sebab campur semua sekali. Tapi malam nak ni boleh lah. Kita sampai kau apa kau rasa? Boleh, kau masak lagi. Oh, boleh lah. Satu. Boleh lah, boleh lah. RM3. Eh. Ni, aku kau masak lagi. Ah, boleh lah, boleh lah. Ah. Ada makan tak? Kau masak lagi. I know, my mom makan punya tu. Kenapa nak bungkus benda dalam beg? Okay. Tak. So video kat mak aku adalah aku beli kuih-kuih tradisional, kuih Kedah dan juga nasi ulam. Tak apa, sampai rumah pukul 12, masuk tu dalam peti ais. Tak betul tau, kalau nasi tu kau campur banyak, dia lagi cepat. Tapi kalau makcik ni macam dia baru buat tadi pukul 5 ke, dia tahan lagi. Tapi nampak macam, apalah. Tak apalah, kalau rezeki dia dapatlah dia rasa. Kalau tak, aku bagi ikan aku dah pagi esok. Dah, settle. Apa lagi tak settle? Dia tengok depan tu ada buah. Bila kita habiskan video ni. Ada buah. Sekejap kan kena. Masih kita ke langsat ke duku ke dukoh? Dukong. Yes. Dukong. Susah tau. Kau nak bezakan rambai, langsat, duku, dukong. Aku tak tahu dalam buku tulis kata benda tu. Sebab aku sikit masalah. Dari jam cakap dukong tu sebab dia kata siap. Tadi kan siap kan. Dukong ya. Ni buah dia. Buah dukong. Oh, dukong. Tak kena hari bulan kau makan. Pahit tu biji dia. Daun dukong. Boleh pula buat kelab botanik kat sini. Lagi. Nenah. Kan nenah batu tu. Aku rasa nenah biasa. Telah dibuang sampai sekecil-kecil. Oh, ya. Jambu batu. Oh, buah delima. Tapi buah delima tempatan. Dah lah kalau kau tengok delima Turki kan merah kan. Yang ni tak pernah tengok merah. Mungkin sebab dia tempatan. Ni sini punya kau? Ke di import? Mana import kau lah. Import juga kau. Anggur. Kami buat tu. Banyak dia. Tiga sepuluh. Tu pun lama apa tak tahu. Ada manis tu. Bukan ikut.
Tu apa? Cuk kanan. Okey, cuk kanan tak ada apa. Kemboja. Tak ada dengar. Dia keluar. Oh, tu kot. Dan nasi dia keluar. Let's have a closer look. Enak cik. Haa. Mana kau? Kecil kau. Dah, sudah. Okey, dah, sudah. Okey, itu je. Dari pagi tu, tadi tunggu Zahira tu. Dah. Itu je lah. Preview di jalan-jalan. Hilang kawi. Nanti nak kena nak balik dah. Nanti kalau aku langkat, aku buat lagi. Habis suara dah. Cakap tak nanti, cik Ali. Alright, okay. See you. Bye.